Polda Metro Jaya menggelar street race sesi 3 bertempat di Central Park Meikarta, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022. Pantauan Warta Kota di lokasi, antusiasme masyarakat melihat pagelaran street race begitu tinggi, terutama bagi pemuda yang hendak mendaftarkan diri mengikuti fun race dan joki. Bahkan panjang antrean fun race dan joki melebihi antrean penonton di loket tiket. Registrasi motor maupun joki untuk fun race atau non-kompetisi, diketahui seharga Rp150.000. Sedangkan tiket penonton-penonton dibagi menjadi dua kategori, yakni festival seharga Rp25.000 dan VIP seharga Rp50.000. Kasat Lantas Polresa Metro Bekasi, Kompol Argadija menjelaskan selain dijual secara online, tiket juga dijual melalui loket offline di lokasi street race. Untuk pembelian tiket, kami lakukan secara online melalui loket.com dan kami siapkan secara offline yang gerainya ada di Sekretariat IMI Kabupaten Bekasi di Stadion Wibawa Mukti dan di lokasi Meikarta, ungkap Arga saat ditemui di lokasi. Fasilitasnya sendiri, penonton tiket festival hanya bisa menonton pagelaran fun race di dalam lokasi. Sedangkan apabila membeli tiket VIP, mereka diperkenankan untuk masuk ke area padok, tempat di mana pembalap fun race mempersiapkan diri. Street Race Bekasi sendiri digelar selama 2 hari, Sabtu Minggu 17 dan tanggal 18 Juni tahun 2022, dari pukul 10 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat.